cara untuk menghapus data game di HP Vivo. Jadi data game itu bisa semua game, entah itu PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan game lainnya. Bahwa kalian ketahui kalau kita menghapus data game ini, pertama akun kita akan ke logout atau keluar, kedua data game yang kita mainkan ikut terhapus. Jadi pastikan kalian pertimbangkan dulu sebelum menghapus. Jadi ini bisa kalian praktekkan di aplikasi ataupun di game. Caranya kalian bisa tekan lama, nah di aplikasi atau gamenya seperti ini. Nah kemudian kalian lihat itu ada info aplikasi. Jadi icon i dalam lingkaran itu namanya info aplikasi. Kemudian pilih penyimpanan dan cache. Nah di sini ada hapus penyimpanan, itu tombol untuk mereset data game atau hapus data gamenya. Saya praktekkan di aplikasi lain atau game lain. Nah di sini ada penyimpanan, pilih hapus penyimpanan. Nah yang ini data aplikasi ini termasuk file setelan akan dihapus secara permanen. Jadi setelah kita reset, kalau kita masuk lagi ke gamenya, dia akan minta login lagi karena dia keluar. Kemudian dia akan mulai mendownload ulang lagi file yang terhapus. Jadi silakan dicoba.